Terdapat 1.050 warga berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi COVID-19 mendapatkan hibah bantuan air bersih yang disalurkan PDAM Majalengka. Penyerahan simbolis hibah bantuan air bersih ini dilaksanakan di Kecamatan Jati 7, bertempat di Balai Desa Panyengkiran dan Panongan. Hibah bantuan air bersih di Kecamatan Jati 7 ini secara gratis diberikan pada Desa Panyengkiran sebanyak 104 rumah tangga, Biawak 8, Babajurang 29 rumah tangga, Panongan 103, dan Pasindangan 29 rumah tangga sasaran. Karena kalau dihitung nilai satuan, kalau pasang itu 1,5 juta. Ya. Dengan program gratis ini diharapkan masyarakat lebih diringankan. Namun demikian masyarakat diminta untuk memanfaatkan air ini sebaik-baiknya, begitu. Ya, diefisienkan penggunaannya karena ini akan menyangkut pembayaran tiap bulan. Dan diharapkan masyarakat diberikan motivasi dengan gratis ini untuk bayarnya rajin tiap bulan. Itu aja. Ya. Itu kan kita daftarkan, gitu aja. Sekali lagi ini sangat membantu. Khususnya terima kasih kepada Pak Bupati dengan penyambungan air pump MBR ini yang juga gratis ini. Kata Pak Bupati kan kalau di kabupaten lain kan bayar, khususnya di Majalengka kan tidak bayar, sangat-sangat terima kasih gitu kan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.